Kehidupan masyarakat di Bali tidak saja identik dengan pura ataupun keindahan alamnya. Ada nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat Hindu di Bali untuk berada di jalan yang benar seperti melaksanakan yadnya. Menurut pemuka agama Hindu, Ida Bawati Satya Dharma, yadnya dalam arti luas adalah semua kegiatan harus didasari oleh rasa tulus ikhlas. Dalam kaitannya dengan kehidupan di masyarakat, yadnya bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menolong, harga menghargai, dan bahkan membaca kitab suci juga tergolong yadnya. Yadnya dalam arti sempit biasa kita sebut dengan upekara. Yadnya sesuai dengan materinya sebenarnya sudah ada dari dulu. Yang sampun mau mati, yang sampun pelaksananya oleh masyarakat pada umumnya. Winton 3 dari masing-masing 3 itu dibagi menjadi 3, di atas menjadi 9. Utama 3, Mario 3, Mister 3. Itu yang sudah berlangsung. Nah, di sinilah oknum mempermainkan. Boleh disebut Banten mencari uang. Berapa dia inginkan Banten mencari uang? Nah, Banten yang belum banyak dikenal oleh masyarakat sudah ada itu sama Banten pokok, Banten inti, pun Banten pengiring. Nah, ini Cina kali Banten udah yang beli Cina tidak kumpul. Mudah-mudahan punya kumpul sedikit yang di rumah yang pun, tapi sampun memakai. Masyarakat rasanya sulit, padahal ini sangat sederhana sekali. Banten pengiringnya penyati, bur penyati, peras pengambian, dan kali bur peras pengambian, dal kuran, dan kali bur dal kuran, pulau kema. Malah Yenten mampu dan mitos balik berdaya banyak rencana kami. Yenten tak pelas macam rencana. Ditegaskannya, dalam menjalankan yadnya ini, hendaknya umat melaksanakannya sesuai dengan kemampuan tanpa mengurangi makna dari yadnya itu sendiri. Dari segi materi, ikhlas dan ketulusan merupakan hal yang paling penting dan utama. Jika yadnya itu didasari dengan materi tanpa tulus ikhlas, maka yadnya tersebut sama dengan kosong. Gatos yang akan mampu angin canang genteng, canang biasa ke gatos simbol canang ini maka sekali canang sari simbol canang sekali penjati simbol 13 kekuatan dewa isinya 13 nyesen dan tidak gados nyakupan lima ini sebenarnya paling bagus ini ratu ini daya nyakupan lima kepura kecanggah
baik wali, saudara, internal atau tidak, dan pokoknya lima. Tidak berdarotan, nagih niki, nagih nikotan. Simbol sang yang manah ning mir malo, pangluung saja dapi tenang. Nikot sama masyarakat. Yang mulu saking dan mampu, dados, jinah, ngerah, udah beri jinah. Ke orang kau ngadu, ngusir. Pesan jinah ke jinah. Jinah, jinah ngerah, mantan. Sana sempur memakai, mantan ngerah jinah. Nanti kita main. Yang niki, jalan ini ayah. Udah beri jinah sekat. Saya niki, sempur. Put. Pejaki kumatan modal kurus paling yang terkira canang sari materi itu apun canang sari kuat itu dinangin. Nah pula yang belum dikenali sami pasta dinangin aneh sampun lumrah. Nah ini pun dipermainkan masyarakat jadi bingung. Cuman bekerja tidak mampu. Apalagi tidak mampu COVID sekarang. Ida Bawati Satya Dharma menghimbau bagi umat yang mampu agar mempergunakan yadnya sesuai dengan pakem yang sudah ada, baik itu niste, madya, dan utama. Sementara bagi yang kurang mampu dari segi materi, pergunakan banten pokok atau inti dan banten pengiring. Janitan mampu, bagian memati janitan mampu, sederhana nanti bagian. Biasanya lawas, tapi burung populer terkenal. Sani mampu, bagian nanti bagian. Pada memadi, patut terus. Niki sani utama nis madio nis te memadi. Sani badan pokok, badan inti, badan pengiring memadi. Pada memadi, patut terus. Nama ini tergantung manusia. Sani kini angin. Kerja, dan minta pilih. Bekali patut tidak mudah pekerjaan saking lontar di lontar memang betul pekerjaan sani yang uji sejatinya pun tidak sampun diciptakan oleh sang yang uji beliau bukan yang maha mana rago tinggal memilih sani ken dan dosa itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Apabila ayatnya benar-benar dilakukan secara tulus ikhlas tanpa suatu keinginan apapun, maka ayatnya akan mengantarkan umat ke jalan Dharma.